Aksi empati dan dorongan moral dilakukan ratusan warga Desa Babakan Sari, Kecamatan Bantarujek, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin, 10 Juli 2023. Aksi empati itu dilakukan dengan cara menggelar doa bersama di Masjid Jami Al-Mujahidin, desa setempat, seusai salat maghrib. Aksi tersebut dilaksanakan sebagai buntut ada warganya yang dinyatakan hilang di Arafah saat menunaikan ibadah haji. Jemaah haji tersebut adalah Suharja, 70, yang beribadah ke Tanah Suci bersama dengan istrinya, Aat, 58. Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, Asep Dudung, mengatakan, doa bersama digelar dalam rangka memberikan semangat kepada pihak keluarga yang sampai saat ini cemas menunggu kabar terbaru dari Suharja. Selain itu, doa bersama juga digelar sebagai bentuk harapan agar jemaah haji berusia 70 tahun itu ditemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Menurut pantauan di lokasi, ratusan warga itu terdiri atas jemaah baik laki-laki maupun perempuan, mereka mengisi semua sudut masjid yang luas tersebut. Seluruh warga secara khusus membaca ayat suci Al-Quran dengan khidmat. Gelaran doa bersama itu dipimpin oleh Ustadz masjid tersebut, dan diikuti oleh anak Suharja bernama Didin Saifuddin, 41. Sebelumnya, Camat Bantarujek Nunung Nurlaila memastikan akan menggelar doa bersama di masjid desa setempat untuk mendoakan Suharja. Kegiatan doa bersama sejatinya sudah dilaksanakan pihak keluarga selama beberapa hari terakhir. Namun, demi ditemukannya jemaah haji tersebut, kegiatan doa bersama akan digelar dalam lingkup yang lebih besar. Di samping itu, kedatangannya ke rumah Suharja sendiri, kata Nunung, untuk memberikan semangat moral agar pihak keluarga diberi ketabahan. Selain itu, mendengar cerita langsung soal sosok Suharja di mata keluarga, sehingga bisa kembali lagi kumpul dengan sesama jemaah haji dari Bantarujek dan juga seluruh keluarga yang ada di Desa Babakan Sari, diberitakan sebelumnya. Kementerian Agama, Kemenag, Majalengka membenarkan ada warganya yang hilang di Arab Saudi. Ya deui, eta mah da meureun tuk kumaha ulah wae lah nu ieu mah lah. Takdirna kudu kitu meureun bapa teh meureun. Pak kalau perjuangan Bapak untuk berangkat haji, Pak, apa gimana, Pak? Apa ngumpulin uang sebelumnya gitu teh? Ya, yang ngumpulin uang bapaknya tuh yang tani. Petani. Tadinya gitu ya. Iya ternak sapi gitu. Oh, ternak sapi. Bapak. Itu berapa lama, Pak, ngumpulin uang biar sampai berangkat haji, Pak? Udah lama, ya hampir 3 tahunan gitu dah, dan punya 5 gitu sekaligus itu dah. Tadi itu hayang makan haji gitu dah. Bapaknya. Oke, Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!